Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Seoul pada Kamis 10 November 2022. Dalam pertemuan itu, Yoon beserta Puan dan Megawati membahas langkah-langkah memperkuat kerjasama antara Korea Selatan dan Indonesia. Yoon menyampaikan, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kemitraan strategis khusus dengan Korea Selatan. Ia juga meminta dukungan aktif dari Parlemen Indonesia dalam peningkatan ekonomi, investasi, dan kerjasama lainnya antara kedua negara sesuai kesepakatan Yoon dengan Presiden RI Joko Widodo. Yoon berharap Korea Selatan dapat berkontribusi terhadap penguatan bilateral serta hubungan Seoul dengan ASEAN. Di sisi lain, Puan menyampaikan bela sungkawa atas tragedi perayaan Halloween di Itaewon beberapa waktu lalu yang merenggut banyak jiwa. Puan juga menjanjikan kerjasama aktif parlemen untuk pengembangan hubungan bilateral lebih lanjut pada peringatan 50 tahun pembentukan hubungan diplomatik tahun depan.